ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya kita sedang membicarakan salah seorang sahabat Nabi yang besar jasanya kepada Islam dan juga besar kedudukannya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki keimanan, pengorbanan, dan pekerjaan yang sangat besar. E, pekerjaan yang sangat besar adalah jihad fisabilillah. Nah ini penting sekali, karena kedudukan jihad sendiri di dalam agama kita sangat tinggi, maka membahas orang nomor satu dalam bidang jihad ini tentu e, pembahasan yang sangat penting. Misalnya, untuk kedudukan jihad ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adzabim alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun jadi ternyata jihad adalah uh, sebuah transaksi dengan Allah, jual beli dengan Allah, yang dengan jual beli itu kita semua akan dimerdekakan dari api neraka. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berjihad. Jadi beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berjihad. Itu kata Nabi sebagai tijarah. Tijarah munjiah yang akan menyelamatkan. Tijarah munjiah. Jadi termasuk menjiat ya yang bisa menyelamatkan dari adab Allah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil azwi. Nah, itu resikonya ya mata ala syubatin min nifaqin. Siapa yang tidak pernah berperang ya kita semua Bapak Ibu tidak pernah berperang di jalan Allah ya. Mungkin yang usia-usianya sudah tua, dulu pernah menjadi perang melawan penjajah misalkan ya, dia pernah berperang. Kalau kita nggak pernah berperang. Man mata siapa meninggal walam yakzu tidak pernah berjihad. Walam yuhaddits nafsahu bil dan tidak pernah menekatkan atau meniatkan ngajak bicara dirinya dengan jihad. Maka kalau mati, matinya itu membawa satu cabang dari kemunafikan. Gitu. Jadi kan berat. Makanya Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Taala membicarakan para sahabat Nabi khususnya Khalid Ibn Al Walid ini. Ini bagian dari hal yang penting ini. Ya, kemudian bicara soal Khalid bin Walid, bukan hanya seorang mujahid. Dia adalah seorang wali Allah, salah satu wali Allah yang tentu saja kita semua diperintah untuk mencintai dan mengikuti jejak langkahnya wali-wali Allah. Apalagi wali-wali Allah di kalangan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, mari kita nikmati pembahasan tentang jihad ini. Tentang jihadnya Khalid Ibn Walid, kita kemarin sudah uh, menyampaikan bagaimana Khalid bin Walid, ya, dalam begitu masuk Islam, langsung terlibat dalam jihad, mulai dari pertama kali uh, menyelamatkan umat Islam. Para Mujahidin dalam perang mutah lalu perang Fathu Makkah, ya kemudian setelah itu eh, perang Hunain, lalu setelah itu perang melawan Murtadin, melawan Tuleyha, melawan Musailamah Al Qadab. Sekarang kita lanjut peperangannya melawan Persia. Nanti eh, apakah ini juga dilanjut dengan perang melawan Romawi? Nah, tergantung waktunya. Yang jelas pembahasan kita ini e, sangat langka, sangat menarik. E, walaupun Walid bin Walid begitu besar di dalam sejarah Islam, tapi kita jarang membacanya, apalagi secara detail. Paling tahu judulnya saja sebagai Saifullah Al-Maslul, ya, Padang Allah yang terhunus. Itu juga nanti ada ceritanya. ya termasuk wali Allah punya karomah apa karomahnya nah, ini yang kita bahas sekarang. Maasal muslimin rahimakallah dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Kita lanjut dengan perang melawan Persia dalam eh, peperangan namanya peperangan Kazimah. Kazimah. perang, kalimah ya, ini nama kota ya. Nah, di dalam peperangan ini, panglima perangnya Persia, namanya Hurmus. Hurmus sangat terkenal, ya, sangat dikenal namanya panglima Hurmus. Nah, yang menarik Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat kepada Hurmus ini dibawa oleh orang namanya Iza uh, ya Izadbah atau Izadibah ya Izadbah itu yang membawanya. Nah isi suratnya, masya Allah, isi suratnya begini: Amma Ba'du aslim taslam au i'taqid li nafsika wa li qaumika adzimmah wa aqrir bil jizyah wa illa fala talumanna illa nafsak fa qad jitu bi qaumin yuhibbuna al mauta kama tuhibbuna al hayatan jadi suratnya langkah ya tidak tahu ini mungkin sudah berapa beberapa abad tidak ada surat model begini. Gitu ya. Ini suratnya langka sekali. Aslim taslam. Amma batu aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Hai Hurmuz. Kamu akan selamat. Jadi masuk Islam akan selamat. Karena Islam agama keselamatan. Ya dinus salam. Wassalamah. Agama kedamaian dan agama keselamatan aslim taslam. Berserahlah kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Karena aslim itu maknanya berserah. Berserah diri kepada Allah. Nah, yang bertentangan dengan Islam tidak pernah berserah diri kepada Allah. Belum berserah diri pada Allah kalau tidak membaca dua kali syahadat. Taslam maka engkau akan selamat. Itu pilihan pertama, opsi tertinggi terbaik dunia akhirat kalau tidak mau pertama boleh yang kedua silahkan Anda mengadakan akad zimah untuk Anda dan kaum Anda yaitu menerima sebagai status kafir zimmi dan bayarlah jizyah sebagai bentuk kentudukan kepada kedaulatan Islam jadi itu pilihan kedua. Itu terbaik kedua. Yang ketiga enggak baik. Wa illa jika tidak satu dua kamu tolak. Maka yang terjadi ketiga. Fala taluman ila nafsa. Kamu jangan e, menyalahkan siapapun. Salahkan dirimu sendiri. Fakotji itu kenapa kok tidak baik. Yang ketiga kan perang berarti. Enggak mau masuk Islam. Terus tidak mau atau tidak mau bayar jizyah. Ya perang, nah kalau perang yang nggak baik, kabar tidak baiknya itu begini, bapak jitu, kabir kaumin, aku datang, aku sudah datang kepadamu dengan membawa kaum pasukan, yohibunal mauta yang mereka mencintai mati, Kama al hayat seperti kalian mencintai hidup, ini kan luar biasa, jadi surat dakwah oleh seorang panglima perang. Ya Khalid bin Walid ya seorang da'i. Ya seorang da'i. Seorang mujahid, seorang panglima besar. Ternyata ya jelas Hurmus menolak. Ya karena dari Imperium Persia ya jelas menolak. Dia menolak Islam dan menantang perang. Ya itu itu kalau terjadi perang ya sudah itu pilihannya pilihan orang Persia apapun nanti yang terjadi lah itu pilihannya kok sudah diminta masuk Islam tidak mau diminta ya bayar cicilan tidak mau mintanya perang ya sudah sudah disiapkan sama Khalid. Masalah Muslimin rahmatullah. Nah Khalid ini kan subhanallah ya ini sebenarnya seandainya Khalid ini milik orang kafir itu nggak tahu mungkin dibuat film ya berapa versi gitu ya. Karena ini luar biasa, tokoh luar biasa. Karena kita umat Islam yang bukan umat film ya, ya umat kitab, ya dibaca saja di kitabnya, dipelajari nggak usah difilmkan ya. Jadi Khalid bin Walid ini diberi oleh Allah. Karena Fadlullah yu'tihima yasha Allah memberi karunia kepada siapa saja. Allah berkehendak Memberikan ilmu tentang kemiliteran ini dan siasat perang atau seni perang, perang kan seni ya, seni perang sama dengan kungfu apa itu kan seni ya, disebut seni ya, seni. Jadi semakin ahli ya semakin indah, bukan hanya kuat semakin indah. Jadi bagus sekali, apalagi Islam dengan segala aturannya yang memang mengedepankan adab atau menciptakan adab dalam perang. Jadi beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan e, militer, taktik perang, seni perang, seni bermanuver dan mengecoh lawan itu seni tingkat tinggi, bukan sulapan-sulapan e, yang me, yang dilarang atau untuk digunakan untuk dukun bukan ya. Tapi ini memang seni perang, seni mengecoh lawan yang halal. Karena al-harbu hid'ah. Perang itu adalah tipuan. Jadi kemampuan tipuan itu juga penting dalam perang. Nah tujuannya ya untuk mewujudkan kemenangan yang efektif dan mengecilkan, meminimalisir kekalah. Sebisa mungkin. Kan itu tujuannya manajemen perang. Dan itu dimiliki oleh Khalid Ibn Walid eh, radhiyallahu an. Makanya ya harusnya ini betul-betul dipelajari. Walaupun ini perang klasik, tapi perang yang bermodal kecerdasan. Ya, bisa menjadi inspirasi bagi para pasukan, para tentara ya. Ya belajarnya ya belajar dari macam-macam seni peperangan khususnya orang-orang yang perangnya diridhoi oleh Allah, perangnya perang suci, tidak ada nafsu dunia di dalamnya, yang ada menjalankan perintah Allah dengan adab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Khalid bin Walid. Mari kita ikuti ya Khalid bin Walid. Jamaah sekalian eh, dalam jadi sudah diterawang oleh siapapun bahwa Hurmus ini pasti akan menyangka kalau Khalid bin Walid ini akan membawa pasukannya menuju Kadhimah. Pasti begitu, disangka begitu. Sehingga Hurmus membawa pasukannya ke Kadhimah dan untuk berhadapan. Karena mengira Khalid, pasti membawa ke Kadima, dia ke Kadim. Dan eh, Hurmus sudah menyiapkan dengan pasukannya macam-macam persiapan perang termasuk membuat parit. seni perang dengan parit ya, memang khas eh, keahlian milik orang-orang Persia. Disiapkan segala galanya untuk apa membuat eh, Parit ini parit itu dan seterusnya jadi gali menggali yang luar biasa. Jadi di setting lah tempat untuk perang itu di setting lebih dahulu supaya menang ya. Nah Subhanallah, Khalid bin Walid um, membagi pasukannya menjadi tiga, menjadi tiga bagian. Um, kemudian tidak mengikuti jalur yang biasa. Untuk mengecoh musuh, supaya musuh e, tidak bisa memprediksi, setelah itu putus ya prediksinya, kemudian ya pokoknya tidak mengikuti, jadi istilahnya telik sandinya itu tidak bisa mengendus, gimana caranya. E, sehingga akibatnya nanti akan panik terjadi di kalangan musuh, jadi membuat panik, membuat e, mentalitasnya tidak stabil gitu supaya marah supaya putus asa supaya semacam macam akhirnya Khalid bin Walid berjalan menuju al Hafir ya kota al Hafir nama satu tempat di utara Kahvimah dan sebelah baratnya Ubullah, ada jadi ada Kahvimah ada Hafir ada Ubullah yang disangka oleh Hurmus ke Kazimah. Maka dipersiapkan di Kazimah. Ternyata Khalid menuju eh, Hafir. Menuju Hafir. Ya, Baratnya Ubulah, utaranya Kazimah. Ketika Hurmus di, sudah melakukan persiapan di Kazimah. Kok tidak mengetahui ya jejaknya Khalid di Kadhimah, padahal dia sudah persiapan di Kadhimah, akhirnya dia marah, dia kesal, dia marah sama Khalid. Karena kan sudah merasa terkecoh. Merasa terkecoh berarti menang Khalid ini siasatnya. Ya. Akhirnya dia perintahkan kepada pasukannya, sebagian dari pasukannya diperintah, untuk kembali ke Hafir, ini kan luar biasa tenaga yang dikeluarkan untuk persiapan perang aja kan ini sudah banyak yang dikeluarkan ya tenaganya kemudian logistiknya. hanya ayo kembali ke Hafir untuk berhadapan dengan Khalid disan. Akhirnya Hormuz memerintahkan kekuatannya tadi untuk bisa ke hafir kalau bisa, nah, kata Hurmus. Harus sampai ke hafir sebelum Khalid datang. Jadi ya makso, soro pokoknya. Jadi Hurmus ini luar biasa. Jadi yang jadi korbannya ya pasukannya ini, yang bawa belur ini. Dan ini yang dituju oleh Khalid. Nah kalau targetnya Hurmus kan memang mempersiapkan medan perang lebih dulu, menyeting dulu biar menang ya. Nah kalau taktiknya ngocak, nah, nih, ya, ngocak lah bal-balan, ngo, ngocak di sama ngelosor, seneng lah, gitu lah ya. Kalau ada orang ngocak mainkan bola sampai lawannya jatuh bangun, jatuh tersungkur, kan seneng gitu ya. Nah itu kira-kira permainannya seninya Khalid bin Walid di uh, medan perang gitu. Nah, akhirnya karena ini yang diinginkan oleh Khalid untuk menguras, menguras ya tenaganya, ya kemudian kejiwaannya, jadi supaya lelah sebelum perang, dibuat lelah sebelum perang. Lu ini kan nggak gampang, ya menciptakan apa? Ini bagian dari ya perencanaannya, kemudian pelaksanaannya itu tidak gampang seperti ini. Jadi sangat cerdik yang dilakukan oleh Khalid Ibn Walid. Kemudian setelah itu, nah tentu saja yang dilakukan Khalid berjalannya pelan-pelan menuju hafir untuk uh, jadi pas sudah Hurmus ingin cepat-cepat datang di sana dan Khalid juga ingin begitu gitu loh tapi tanpa diketahui maka Khalid Pelan-pelan saja jalannya, biar mereka duluan. Ya. Akhirnya, Hurmus eh, nyampe, nyampe di sana, nyampe di Hafir. Betul-betul sampai duluan, mereka senang karena merasa sudah mendahului lawan untuk sampai di tempat eh, peperangan. Akhirnya dia merentah juga, ayo setting tempat untuk perang. Gali lagi, gali lagi, jadi menggali lagi. Kong sistemnya itu taktiknya ya, Hurmus ini. Ya walaupun sebesar apapun jumlah pasukan kalau terus kalah kali-kalah kali kalah kali pindah-pindah kan ya toro gitu kan. Nah, itu yang diinginkan oleh Khalid bin Walid. Baik. Kemudian nah berdasarkan telik sandinya Khalid bahwa Hormuz memang betul-betul sudah menguras tenaganya pasukan, pasukannya sudah terkuras banyak itu. Sudah berat lah ya uh, yang dikerahkan ya, sudah berat uh, tenaganya, sudah banyak habis. Akhirnya sudah begitu apa yang dilakukan Khalid? Balik yo, balik ke Kazimah. <guluh> Dikocak betul ya. Jadi sudah dua kali kalah kan di Kadima sudah habis tenaganya di Hafir kembali ke Kadima kembali dia mengerahkan pasukannya ayo kembali ke apa namanya ke Qadimah. baik jamaskan kemudian di sana Di Kadima masih ada pasukan Hormuz, kan tidak seluruhnya ada dia, tidak seluruhnya di bawah. Uh, Khalid bin Walid di sana mendapati ya sebagian pasukan uh, di Kadima itu pasukannya orang Persia. Mereka sudah saling mengikat dirinya satu sama lain dengan rantai, dengan salah hasil. Tujuannya supaya tidak lari. Ya, Supaya tidak lari dari medan perang, supaya menang tujuannya supaya menang, karena jumlah pasukannya besar. Kalau pokoknya tidak, istilahnya bertahan tidak mundur saja. Pasti menang, kan jumlahnya luar biasa. Kalau maju terus merangsek terus kan seperti air bah. Jadi e, mereka sudah e, istilahnya bertekad untuk mati juga. Tapi tekadnya dari pimpinan untuk mengorbankan agar pasukannya mati, jadi dipaksa komandonya itu adalah ya harus sampai perang sampai titik darah penghabisan mati melawan orang Islam ini. Akhirnya di, ya, dibuatlah taktik tadi itu yaitu ada rantai ya tentu panjang rantai besi yang mengikat mereka. Nah, begitu Hurmus melalui telik sandinya tahu kalau Khalid kembali ke Kazimah. Ya tentu saja dia akan ngumpat-ngumpat kurang ajar-kurang ajar kan dia kira-kira. Dia merasa terkecoh ya. akhirnya dia pun harus kembali ke Kazimah. Si Hurmus ini kembali ke Kazimah dengan penuh murka dan amarah. Saya nggak bisa, bisa gambarkan gimana marahnya sama Khalid secara khusus kepada pasukan Islam secara umum. Akhirnya dia perintahkan kepada pasukannya semuanya kembali ke Kadima. Nah di sana didapati Khalid sudah menunggu, sudah sudah melakukan persiapan setting perang lebih ya. Jadi dia lebih masang kuda-kuda lebih dulu ya didapati Khalid sudah siap gitu nah, kemudian sudah diatur strateginya semuanya oleh Khalid bin Walid dan kekuatan pasukan Persia itu berlipat-lipat dari pasukan Muslim ya berlipat-lipat dari pasukan Muslim kemudian uh, Hurmus dan pasukannya dihalangi antara antara umat Islam dengan hurmus dan pasukannya itu ada sungai Efrat ya ada sungai Efrat itu yang menghalangi jadi air yang menghalangi maka Khalid ibn Walid berkata ya dengan ucapannya yang eh, sangat eh, menyejarah yaitu ala inzilu wa hutu rihalakum fala amri layasirannal ma li asbaril fariqaini wa akramil junudain ya jadi turunlah turunlah wahai Eh, kata Khalid ya wahai pasukan turunlah dan lepaskan panah pelana kuda kalian ya demi Allah air ini akan eh, menjadi milik pasukan yang paling sabar pasukan yang paling mulia di antara dua pasukan ini jadi jari air itu sendiri akan menjadi milik bagi pasukan dari dua pasukan itu, mana yang paling sabar dan mana yang paling mulia? Kemudian, setelah berhadapan, Hurmus uh, mengajak perang tanding uh, kepada Khalid. Wah, uh, ini langsung, ini jadi panglima ngajak perang tanding, panglima. Ini top ini ya, jadi artinya ya, Hurmus ya memang panglima terkenal, jadi pemberani, gagah berani. Ya, ya songong juga dia kalau ngajak Khalid Walid ya, dia salah lawan ya. Dia ngajak uh, perang tanding dengan Khalid bin Walid. Oh ternyata dia beraninya itu karena sudah mengatur taktik curang. Nah itu masalahnya. Dia sudah ngatuk uh, mengatur taktik yang curang. Tidak sportif ya. Tipu muslihat yang tidak sportif yang menyalahi aturan ya kejahatan tidak boleh itu. Taktikan yang kayak tadi itu boleh, kalau mengecoh itu boleh, tapi kalau ini menyalahi aturan aturan perang tanding ya sudah satu lawan satu begitu ya. Tapi karena dia memang hobis ya orang yang keji itu hurmus ini bahkan sampai karena kejinya termasuk e, kecurangannya itulah sehingga muncul kalau di e, kalangan kaum muslimin muncul sebuah unen-unen sebuah paribasan ya, peribahasa akbat min hurmus. Kalau menyebut orang itu ada orang yang jahat, ada orang yang curang. Kalau kita mau mengomentari tentang dia, kita katakan, ya orang Arab, orang Muslim mengatakan dia itu akbat min hurmus. Dia lebih licik dari hurmus. Jadi hurmus sudah dijadikan sebagai uh, Tanda ya sebagai pertanda orang yang licik, orang yang eh, jahat. Sehingga kalau digunakan untuk alat menilai, kalau ada orang licik, wah dia lebih licik dari Hormuz. Jadi Hormuz diingat kelicikannya dan kejahatannya. Akhbathu min Hormuz. Nah dia ternyata sudah menyiapkan kepada pasukan berkudanya yang khusus, pasukan khusus untuk Menikam Khalid dari belakang, maunya itu, ya dia keluar, Khalid keluar, tapi e, disiapkan pasukan untuk menikam jadi tidak seperti tidak gentleman, ya. E, akhirnya, nah, ketika Khalid sudah turun dari kudanya dan Hurmus turun dari kudanya, mulai berjalan, ya, Khalid menuju Hurmus, Hurmus menuju Khalid. Nah, ketika mereka sudah mulai perang tanding baru, eh, mungkin dua jurus itu ya, baru eh, memainkan pedang dua kali pukulan, ya. Eh, kemudian, ya Khalid sudah sudah kelihatan mau menang itu. Nah, pasukannya itu, pengawalnya yang khusus itu langsung menyerbu langsung menyerbu di belakang Khalid. Ya, gitu ya. Uh, namun Khalid fokus, pokoknya fokus menggarap ini si siapa Hormuz. Akhirnya sahabat Nabi yang lain sudah sigap sekali namanya Kok Kok. Wah ini namanya aja udah medeni ya. Al Kok Kok. Mangel gitu ya kalau orang Jawa dulu ilmu aja ngelmu iki kongkong -kong, gitu, gitu, gitu bukan kok kok dibacanya kongkong gitu, -kong, gitu jadi ke ilmu ngelmu gitu jadi, kok kok jadi kongkong -kong, gitu jadi namanya kok-kok bin Amr langsung saja dia apa namanya menyerbu pengawalnya yang tidak seperti tadi dan langsung dihabisi sama kongkong um, -kong, ini gitu, ya sama kok-kok ini dihabisin udah Kemudian, adapun Khalid, eh, karena dia fokus, dia sudah percaya anak buahnya kalau ada permainan curang sudah ada yang eh, siap menghadapi. Akhirnya Khalid berhasil langsung berhasil karena langsung berhasil apa namanya? Jadi perang tandingnya itu enggak lama, hanya dua kali pukulan pedang itu Khalid sudah berhasil meringkus Hormuz itu. Dan langsung matinya bukan mati ditusuk atau disabet, disembelih. Dalam medan perang ini ya. Ini Hormuz panglima perangnya Persia yang terbesar, ya. Disembelih. Itu sejarah. Disembelih kemudian eh, begitu melihat di depan mata langsung baru mulai perang Sebelum perang sudah lelah, sudah ketakutan mendengar Khalid, nama Khalid ini. Ternyata betul-betul panglimanya yang di depan mata mereka perang tanding kalah dan disembuh. Ya langsung semburat semuanya. Semuanya pada semburat. Pokoknya tujuannya hanya ingin lari gitu saja. Yang tadinya katanya siap mati itu memang siap perintahnya saja ya. Kalau Pasukannya siap lari, bukan siap mati. Akhirnya sebisanya mereka lari. Yang lari, jadi tidak bisa selamat kecuali yang bisa naik kapal. Karena mesti nyemplung ke sungai Efrat tadi ya. Jadi eh, langsung umat Islam memburu mereka, menghabisi mereka, ya, termasuk menawan mereka. Jadi pekerjaan hari itu karena musuh jumlahnya besar itu hanya untuk nangkepi lawan aja udah menang dari awal perang itu untuk nangkepi untuk membunuh untuk menawan tidak ada yang selamat kecuali yang berhasil naik uh, kapal sementara Khalid bin Walid dan pasukannya kemudian mengumpulkan ya sudah selesai udah menang mengumpulkan Khonimah termasuk ternyata didapati banyak sekali yang namanya rantai salasil. Ya rantai besi itu banyak sekali. Akhirnya disebut perang kahwimah ini dengan istilah zatus salasil. Ya karena eh, banyaknya salasil atau rantai besi yang ditemukan di sana. Lalu kemudian Khalid eh, Ibnu Walid dimuliakan oleh khalifah. Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi apa? Diberi keistimewaan apa? Dihargai, diapresiasi dengan diberi hadiah mahkotanya Hormuz. Mahkotanya Hormuz yang mahal itu yang harganya seratus ribu itu dihadiahkan kepada Khalid ibnu Walid. Ya oleh kalau sekarang oleh presiden ya diberikan kepada panglima tertingginya karena dia yang sudah memimpin dan e, menang dalam peperangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, cerita Walid bin Walid ini nyambung dengan cerita bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam, bangsa Arab itu bangsa yang buta huruf, bangsa yang diperbudak, diremehkan, oleh timur dan barat, oleh Persia dan oleh Romawi, bangsa yang tidak terhitung, tidak diperhitungkan sama sekali, bahkan menjadi tempat penjajahan dan pembantaian, ya. yang sebelumnya bangsa yang uh, disebut ya primitif memang, ya, disebut primitif. Uh, Ya istilahnya telanjang, semi-telanjang, tidak beralas kaki, begitu. E, kemudian pekerjaannya banyaknya ya gembala e, kambing atau onta, atau ada yang bertani kurma, bedakan ya sedikit, hanya sodakar sudah besar. Pokoknya tidak punya urusan di muka bumi, ya tidak ngatur bumi. Di orang Arab tidak masuk dalam percaturan dunia. Percaturan politik tidak ada. Itu orang, pokoknya udah namanya orang dipinggirkan sekali. Tidak ada penyebutannya sampai disebut eh, di langit, tidak disebut di bumi, eh, dihinakan oleh Persia. Itu bangsa Arab sampai sabur kedua yang bergelar. Zul Aktaf. Jadi Kaisar Romawi, ya Kaisar Persia, ada yang namanya Sabur Asani punya gelar Zul Aktaf. Zul Aktaf itu ya, kenapa kok disebut Zul Aktaf? Aktaf itu kan orang yang punya pundak ya, tangan pundak. Dia itu eh, terkenal dengan menyiksa tawanan Arab, orang Arab, dengan membunuh dengan cara menyiksa, jadi lengannya, tangannya, lengannya ini dipotongi, ya, dicabuti. Saking ya, saking kejemnya Persia dan saking eh, menghinanya orang Arab itu, jadi saking menghinanya kepada bangsa. Ya jumlah besar seperti itu, sampai diperkirakan ya sampai 50 ribu orang Arab mati dengan cara begitu. Zaman dulu sebelum Islam. Itu Arab mana? Bani Tamim, Bani Bakar, Ibnu Wa'il. Sampai ada wanita tua ya di zaman itu yang melihat peristiwa atau mengetahui peristiwa itu, dia kemudian mengucapkan begini, dalam keyakinannya, yaitu, dengan akal sehat dan fitrah, biasanya dia mengatakan begini: hadza kisoson, walau ba'dahin, peristiwa ini akan ada yang melaksanakan kisos, walau lambat. Yang penting, yang pasti, di masa akan datang akan ada yang mengkisos bangsa Persia." atas perlakuannya terhadap bangsa. Itu keyakinan seorang wanita tua. Inna kisoson walau ba'dahin. Ya. Masyarakat muslim Nah bangsa Persia itu lebih pemberani, lebih kuat dibanding bangsa Arab. Ya, karena memang bangsa yang berperadaban lama kuno, bangsa yang besar. Kalau Arab kan belum pernah ada sejarah bangsa Arab yang besar. Tidak ada. Baru Nabi Muhammad itulah yang mengubah nasib dari bangsa yang seperti itu buta huruf yang apa namanya tidak ter diperhitungkan di dunia bahkan dihina di dunia, tidak ada sebutan pun di langit, gitu ya. Nah, itu dirubah oleh Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam menjadi bangsa yang memimpin itu pun dengan adab. Nah, itu yang penting, memimpin dengan adab. Adab itu apa? Saya sering menyampaikan, saya mengungkapkan, menyimpulkan dari ucapan para ulama, dari ucapan Ibnu Qayyim, ucapan uh, Ibnu Hajar, ucapan Sazale al-Uusaymi, Hafizullah dan yang lain. Saya katakan adab itu, nah ini biar difahami, adab baik dalam perang maupun di luar perang dalam keseharian, adab adalah al-adabu, ini ungkapan saya, al-adabu huwal jamalu fil qawli wal fi'li syar'an wa urfan. Adab adalah keindahan dan keluhuran dalam ucapan dan perbuatan baik secara syari maupun secara urfi, secara hukum agama Islam maupun secara kepatutan masyarakat. Secara berarti dalilnya adab itu ada dua, sumbernya adab ada dua. Pertama hukum Islam, kedua adat istiadat yang baik, yang tidak bertentangan dengan Islam. Baik, jamaah sekalian rahmukullah, kita lanjut. Yaitu biar mudah dimengerti tentang adab. Apa itu beradab? Beradab artinya orang yang ucapan dan perilakunya indah dan luhur. Gitu aja. Sehingga terpuji karena keindahan dan keluhuran ucapan dan perbuatannya. Bukan keji, bukan jahat, bukan curang, bukan jahiliah. Ya, tetapi... Indah dan luhur. Nah itulah yang diinginkan oleh agama Islam untuk mencetak, mencetak, menciptakan generasi manusia yang beradab. Kemudian apa namanya kemajuannya disebut peradaban. Jadi peradaban itu adalah kemajuan manusia, bukan kemajuan bangunan. Kemajuan manusia, manusianya maju ucapan dan perbuatannya indah dan luhur karena sudah tertata dengan rapi semuanya di, dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin melalui ajaran agamanya yang agama samawi agama Islam agama tauhid ya agama adab baik jamaah sekarang rahimakumullah. kemudian ini yang disebut oleh wanita tua dalam sejarah itu bahwa ini akan ada kisos, akan ada balasan setimpal terhadap bangsa Persia, ya terhadap bangsa Arab ini, ya terhadap bangsa Persia yang sudah menyiksa uh, bangsa. Nah ini terjadi di mana kira-kira? Apakah tadi itu di perang Satu salah Salasil? Tidak itu akan uh, dalam bentuknya yang jelas dan pas dalam perang berikutnya perang Ubulah. Ya, itu belum seberapa yang barusan akan uh, terjadi dalam perang Ubulah. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanannya ke Ubulah. Di Ubulah didapati pasukan yang besar milik bangsa Persia. Nah, terlebih dahulu yang datang di sana mendahului Khalid adalah pasukannya itu Suaid bin Qutbah Ad -Duhali. Ya, Dia dalam satu um, apa tentaranya dalam satu kaumnya ya, mendahului Ubulah lalu ber, berkemah di sana. Ketika Khalid datang dengan kekuasannya, kalau sekarang tepatnya Ubulah itu Basroh, Irak. Kalau sekarang Ubulah ini adalah di kota Basrah, Irak sekarang, yaitu Basroh. Ya. Nah, ternyata Khalid sudah mendapati Suwait lebih dulu siap-siap Ya uh, uh, untuk berperang karena mereka juga sudah siap me Didapati mereka penduduk Ubulah itu sudah lebih dulu siap mau menyerbu Swait Swait dan pasukannya sebelum Khalid datang itu itu mereka sudah siap menyerbu kemudian keburu Khalid datang akhirnya mereka nggak jadi karena nama Khalid itu sudah membuat ciut nyalinya orang Persia. Dan itu dipahami betul oleh e, Suwaid dan oleh siapapun ya dari pasukan pemimpin pasukan Islam. Akhirnya mereka tetap bertahan di dalam. Maka Suwaid berkata kepada Khalid. Ini kembali lagi taktik. Taktik perang bagaimana? Swaid berkata, e, Khalid, penduduk Ubula, mereka sudah bersiap menghimpun pasukan, bersiap menyerbu saya dan pasukan saya. Dan ternyata mereka tidak keluar itu, saya yakin karena anda keburu datang. Telik sandinya sudah tahu kalau Khalid ada di tempat. Khalid sudah tiba di tempat. Ya eh, kemudian, nah ini semuanya disadari karena baru saja Khalid itu menghabisi Hormuz dengan begitu entengnya, ya mengalahkan pasukan di Kaldima dengan begitu telaknya, akhirnya. Eh, akhirnya Khalid bin Walid Khalid berkata kepada Suwaid dia bilang saya akan ini taktik yang baru dilaksanakan oleh Khalid saya akan keluar di siang hari keluar dari pasukanmu ini dari tempat kamu berkemah supaya disaksikan oleh semua oleh telik sandi maupun oleh pasukan ubulah yang melihat bahwa saya pergi meninggalkan medan perang di sini tapi saya akan kembali ke sini di malam hari pagi harus perang itu ya jadi pagi Diharap diharapkan mereka sudah keluar keluar dari bentengnya keluar dari kotanya untuk memerangi kalian di situ saya sudah di, siap di tempat. Baik, akhirnya, um, nah, jadi pokoknya saya akan keluar. Ya siang nanti saya keluar, kemudian malam saya akan kembali. Begitu pagi mereka menyerbu kamu ladeni mereka, ya, karena saya sudah di tempat. Baik. Akhirnya taktik itu juga dilaksanakan oleh Khalid, sekali lagi untuk mengecoh, untuk mengecoh lawan eh, para pasukan di Ubulah ini, supaya muncul keberanian menyerbu Suwaid menyerbu uh, pasukannya Swaid. Taib, sekarang rahmatullah. Betul, Persia betul-betul memang hanya takut kepada Khalid. Begitu mengetahui bahwa Khalid dan pasukan sudah pergi, sudah meninggalkan tempat, maka merep, mereka pun keluar dari uh, dari benteng, menyerbu Swaid. Begitu mereka sudah menyerbu, sudah keluar dari benteng, sudah menyerbu sedang perjalanan menyerbu pasukannya Suaid, mereka mendapatkan bahwa ternyata Khalid ada di sana. Tapi sudah sudah terlambat, ya. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Mereka begitu lari mau masuk dipotong jalannya dihadang, tidak bisa masuk kota lagi, tidak bisa masuk benteng lagi. Nah itulah sekali lagi hebatnya Walid bin Walid. Maka dijadikan apa? Ya sudah dijadikan sarapan itu pasukan uh, Persia dan disitulah terjadi kisos. Itu terjadi kisos. Pasukan ubulah mudah tercabik-cabik, ya, tidak berbentuk, termasuk banyak yang nyemplung sendiri ke sungai uh, Dijlah dan sungai Efrat, akhirnya mati tenggelam. Maka, uh, nah, jadi dengan demikian, Khalid Ibnu Walid, Mengutus Makil bin Mikron, Omokorin, Al ya Al-Muzani, Makil Ibnu Al Mukorin, Al-Muzani, ke ubulah, ke ubulah yang sudah sepi dari pasukan. Kosong sudah, kosong lalu dikuasai secara penuh, dikumpulkan seluruh ghanimah, rampasan perang dan senjata. Ini perang luar biasa di. Ubulla. Ma'asyar muslimin <tuh> Gimana kira-kira menarik enggak cerita perangnya? Seru enggak? Ini baru ceritanya ya, itu melok perang loh ya. Kita enggak melok perang, ceritanya itu luar biasa padahal cerita kan sedikit. Biasanya sedikit dari yang terjadi. Sedikit dari yang terjadi yaitu intinya gitu ya. baik. Kita lanjut sebentar supaya nanti berhenti di Perang Ulais. sekarang perang Madar ini sebagai penutup perang Madar dan Khalid bin Walid membunuh tiga komando tertinggi langsung ya tiga panglima tertingginya langsung setelah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menguasai satu titik pertempuran yang penting namanya hazibah atau Ya, saya belum mengecek hazibah atau Ya. sangat mungkin ya salah satu dari duanya tadi maka Sirowe, raja persia menyiapkan pasukan raksasa dan diberikan kepemimpinan kepada panglima terbesarnya Dari sekian banyak jago-jagonya Namanya Korin bin Kirbas Korin bin Kirbas Lalu masih ditopang dengan dua uh, pahlawan lainnya Pahlawan mereka Dua pemimpin besar lagi namanya uh, uh, Anu Sajan dan Koban. Jadi ada Korin, ada Anusajan, ada Kobat, Dan pasukan ini menghimpun pasukan yang lari dari Ubulah, yang selamat dari Ubulah, dan yang lari selamat dari Kadimah. Ditambah dengan ahli Ahwaz, penduduk Arabistan. Ya, Ahwaz sekarang Arabistan, yaitu negeri Arab yang dijajah sama Persia, sampai, sama Iran sampai hari ini. Lalu ditambah dari kalau Ahwas itu kan e, orang Arab karena e, orang Arab yang menjadi e, anteknya. Ditambah dengan pasukan asli Persia dan juga e, macam-macam bangsa dan orang-orang gunung. Waduh ini luar biasa. Betul-betul pasukan yang besar dan dinyatakan untuk tidak lari ya istilahnya sudah diperintahkan untuk tidak lari kekuatan pasukan Persia yang besar ini berjumlah sekitar 80 ribu 80 ribu sementara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasukan muslim tidak lebih dari 18 ribu saja 18 ribu atau kurang dari 18.000 melawan 80.000. Sekali lagi, semua angka-angka begini ini tercatat rapi dalam sejarah Islam. Ya. Jangan sampai kemudian diingkari semuanya hanya dengan akal-akalan, ya. Dengan akal-akalan. Ini data kemudian diingkari dengan akal-akalan kemungkinan ini kemungkinan tidak ada begitu ya. Jadi ini ini data dicatat umat Islam ketika ya sudah ahli mencatat ketika masuk Islam mereka sudah bukan buta huruf lagi dan ahli baca tulis. Baik. Kemudian Maasir Muslimin rahimakumullah mulai perang uh, mulailah perang dengan mengajak Korin salah satu ya pasukan tertingginya, panglima tertingginya Korin diajak untuk perang tanding. Ya, mengajak perang tanding, maka dua orang Islam ya maju. Khalid bin Walid dan Abiyat Aruban yaitu Makil bin Aksa an Nabasi. Lalu Makil lebih dahulu menaiki kudanya daripada Khalid. Maka langsung saja makil ini menebas korin. Mati seketika. Mati seketika ya. Kemudian Asim bin Amr menyerbu Anusajan. Mati seketika. Kemudian berikutnya uh, Maimun. Apa uh, namanya bukan Maimun. Adi bin Hatim. Puan, pahlawan yang membawa keberkahan Hati bin Hatim ini menyerbu kobat e, panglima ketiganya. Langsung udah mati seketika. Jadi langsung tiga panglimanya mati di situ. Akhirnya orang-orang Persia 80 ribu pasukan ini ya dalam keadaan e, jatuh mentalnya dan ketakutan. Jatuh mental dan ketakutan. Setelah terbunuhnya ketika panglimanya khususnya dimulai dari Korin tadi ya. Udah selesai perang itu udah selesai kalau kayak begini modelnya. Akhirnya terbunuhlah ini kelanjutan dari perang Ubulah ya. Ini kelanjutan dari Kisos tadi. Maka yang dibunuh dari pasukan Persia di tempat di medan tempur itu 30.000 ribu. 30.000 ribu subhanallah ya. 30.000 itu selain yang tenggelam di sungai Dajlah. Ya. Sungai Tigris, ya, sungai Efrat dan Tigris. Selain yang jatuh di tenggelam di sungai Tigris. Bahkan dikatakan ya, seandainya itu diandaikan, seandainya tidak ada sungai itu, bisa diberikan niscaya pasukan Islam sudah menghabisi sehabis-habisnya sudah seluruh negeri Persia. Seandainya tidak ada penghalang sungai, maka tidak ada yang selamat bisa nyebrang ke sana selain mati. Yang selamat sedikit, tidak ada yang selamat kecuali yang sudah telanjang, telanjang bulat atau semi telanjang karena sudah hanyut pakainya di, di sungai, lari ke sana sudah ocul, cocul tanpa pakaian itu yang selamat ya. Nah yang terbunuh 30 ribu, ini luar biasa Bapak-Ibu Birohmatullah tentu semakin panas perangnya. Maka kita tunda saja, nggak apa-apa, kita nggak perlu panas ya. Nanti kita tunda di Sabtu akan datang, insya Allah Taala. Kita akan membaca sejarah Khalid nanti dalam perang Ulais yang dikenal dengan perang Sungai Darah. Ya, Perang Sungai Darah itu ada ceritanya dan itu taktik perang yang luar biasa juga. Jadi, Perang Sungai Darah. Karena itu nazarnya Khalid bin Walid ya. Jamaah kiranya cukup untuk uh, mendengarkan perjuangan jihad perang sucinya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah perang suci, perang yang penuh dengan uh, adab ya. Dengan adab yang sangat sportif di medan perang melawan bangsa yang jahat dan licik di zamannya. Demikian untuk kajian ini kiranya cukup karena saya juga ada banyak acara langsung setelah ini. Eh, Bapak Ibu rahimallah. Sebentar. Subhanallah. Baik kita tutup semua dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu ilaha Ini khataman kitab Mulai jam 1 tadi belum selesai ya. <gat> sampai sekarang ini Sengaja saya ngajar ya saya matikan Ini belum jam 1 sampai jam sekarang Udah 5 jam ya khataman Enggak gak turuh ya Baik Subhanakallahumma rabbana hamdik Asyadu ala ilahi ilah anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh